swab sendiri nanti juga nggak ada ya? Kita di sini nanti akan mengecek secara apa namanya, acak terkait masalah SIKM, dan nanti kalau ada yang terduga menurut perkiraan kita terpapar, ya nanti kita tetap akan dilakukan ya. Jadi nanti warga Madura yang masuk ke Surabaya harus bawa SIKM itu? Ya, harus wajib bawa SIKM. Terus pemeriksaannya gimana nih? Pemeriksaan nanti kan tetap kami akan ngecek cara acak. Tetap ada yang memeriksa? Tetap ada. Di Surabaya sini apa? Di sisi? Di sini. Di sini. Surabaya. Dan nah, juga nanti pelan-pelan ini juga akan kami geser, kami kosongkan, semuanya full nanti akan ke Bangkalan. Ya, bagi warga yang nggak mengantongi SIKM, terus gimana? Apa diputar balik atau gimana? Ya, kita putar balik. Terbalik ya, nanti diurus sama yang ya, dia Bangkalan wajib paling tidak mengurus SIKM yang ada di RT atau kelurahan, RT, RW, kelurahan yang ada di SIKM berlaku berapa lama? Kan? Yang mana? SIKM-nya berlaku? Berlaku 7 hari. 7 hari.